Zombie apocalypse. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi amin wa salatu wa salam wa ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Okey, terima kasih kepada semua murid-murid yang dapat hadir dalam kelas kita pada malam ini. Yang pertama sekali saya minta maaf sebab sepertinya kelas kamu pada pukul 11 tadi disebabkan oleh kerana ada beberapa masalah teknikal dan cikgu terpaksa pindah kepada malam. Dan untuk malam ini saja saya kutip ambil masa yang lama, mungkin dah 30 minit saja untuk kita nak menyemak saja latihan yang kamu buat pagi-pagi tadi. Okey. Kita semak CV dan juga latihan dalam buku aktiviti saja. Kita tak ada nak belajar apa-apa sangat. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, kita baca doa dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi salli wa yassirli amri wa ahlu wa natan min lisani yahkau qawli amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Jadi kita teruskan dengan kita. Harap kamu tolong buka CV dulu. Okey, modul CV yang darab kan? Darab C kan? Okey, modul CV yang darab C. Saya akan tunjukkan jawapan, kamu semak ya. Kalau salah pangkah dan tuliskan jawapan yang baru di tepi dia. Boleh ya? Okey, jangan saya akan tunjukkan share. Okey, terima kasih Ryan. Raja Ryan. Okey, sebelum tu, sebelum saya lupa, tolong tuliskan tarikh yang di sini. Ini bukti kamu buat kerja. Tarikh hari ni 15. Tuliskan tarikh ya. Hari tak apa lagi, yang penting tarikh. 15/2021. Okey, di bahagian ni. Okey. Okey, kita kira. Dia kata kira baki. Okey, dia kata kira baki. Kira baki, tulis baki dia. Maksudnya, kita kena tolak. Okey, untuk macam ni, kamu tak perlu nak tulis macam ni. Kalau dia dah bagi gambar rajah tu, kamu tak perlu nak tolak macam ni. Okey, tak perlu. Ni tak perlu eh. Kamu tengok gambar ni saja. Okey, dia kata dia tolak 7. Nampak ni dia tolak 7. 7 yang kecil ni, yang biji ni 7. Jadi kita buang saja 7. Bila buang 7, kita kira. Ini satu, ni maksudnya satu apa ni? Satu bongkah ni. Satu bongkah ni atas 1,000. Okey, terima kasih. Yang keping ini nilai dia adalah 100. Ada berapa keping? Ada 1, 2, 300. Okey, yang batang ini nilai dia puluh. Ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. 4. Yang biji ni ada 2. Okey, jadi kamu ambil yang depan saja. Ambil yang depan, ambil yang depan, ambil yang depan, ambil yang depan. Tulis di sini. 1, 3, 4, 2. Itu saja. Okey. Kalau betul, right? Kalau betul, right? Kalau salah, tolong padam. Tulis semula ya, jawapan yang betul. Okey, yang B. Ya. Yang B pula. Okey, yang B pula tengok ni. Dia tolak 332. Jadi dia buang ini. Dia buang ini. Dia buang ini. Sebab ini satu keping ni 100, jadi 1, 2, 3. 300. Kemudian dia buang lagi 30. Sama saya tak nampak tepi ni. Yang bijinya ada berapa? Yang bijinya ada berapa? Siapa tahu? Saya tak nampak ini. Nampak. Yang bijinya ada apa? Ada 4 biji kan? 1, 2, 3, 4. Betul? 4 biji. Okey. 4 biji dia buang 2 eh. Dia buang 2. Okey, dia buang 2. Jadi kita kira yang bongkah ni ada berapa? 1, 2 dia akan jadi 2. 2,000. Yang keping ni ada 1, 2 dia akan jadi 2. 200. Sorry. 3, 4. Dia akan jadi 400. Dan yang batang ni ada 1, 2, 20. Dan yang biji ni ada 2. Dia akan jadi 2. Jadi kita ambil nombor yang depan dia. Jadi 2, kemudian kita ambil 4, kemudian kita ambil 2, kemudian 2. Itu saja. Okey ya? Okey, kalau ada gambar je ni senang. Kami ikut pembelajar saja. Okey, boleh ikut? Boleh. Okey, saya teruskan kepada soalan yang kedua.
Okey, dia kata lengkapkan dakwah dia bermaksud. Okey, lengkapkan. Okey, garis isi jawapan yang dalam petak kosong. Okey, sekarang ni dia nak isi jawapan dalam petak kosong menggunakan garis nombor. Okey. Sekarang ni dia dah tulis ini, dia kata satu gerakan ini dia tolak 10. Sekarang ni dia tolak berapa sini? Dia tolak 30. Jadi kamu kena ada berapa lagi? Kena ada 2, 1 dan 2. Lukis macam tu. Okey. Tolak 10. Tolak 10. Tulis dalam buku macam tu. Okey, kalau tak buat perlu untuk ikut saya ni buat eh. Kemudian kamu akan dapat jawapan dia adalah ini. Jadi tulis saja jawapan ini di sebelah sini. Okey. Eh, minta maaf. Betullah. Okey, betul. Okey. 3,180. Okey. Itu yang A. Okey, yang B pula. Yang B pula, dia kata sini tolak 150. Sedangkan sini, satu gerakan ni, nilai dia adalah 100. Okey, 100 maksudnya dia bergerak 2. 1, 2. Kalau kita ada 1, nilai dia adalah 50. 150. Jadi 50 tambah 50 kamu akan dapat 100. Jadi tak cukup lagi 50. Jadi kamu perlu gerakkan 1 saja. Jangan gerak 2. Gerak 1 saja. Okey, jangan gerak 2. Okey, gerakkan 1 saja. Jadi kamu akan dapat jawapan dia di sini. Ha, ini tak perlu nak kira bentuk lazim ya. Kamu tak perlu nak kira macam ni. Siapa yang kira macam ni, maksud dia tak apa tepat lah walaupun jawapan dia betul. Tak apa tepat sebab dia dah bagi garis nombor. Kamu kena ikut garis nombor. Jadi jawapan dia adalah 9,550. Okey, ha, itu jawapan dia. Kalau kira macam ni, maksud dia tak apa betul lah. Walaupun jawapan dia betul, tapi cara tu tak apa betul dengan soalan dia. Soalan ni dia nak garis nombor, lengkapkan garis nombor. Jadi kamu tahu soalan ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, dia kata kira lengkapkan jawapan dan tandakan raih pada abakus. Okey. Jadi ini baru kena kira guna bentuk lazim. Jadi 8 3 sifar 7 tolak 4 macam ni. Okey, kalau untuk permulaan buat garis nombor garis macam ni. Yang okey. Jadi kamu akan dapat 7 tolak bayarlah saya pun ni. Takut kamu tak nampak jawapan dia. Okey. Kita buat biasa je lah. Okey. Dia kena jadi 8 3 sifar 7 tolak 4. Okey. Gariskan 1 2 3. Okey, jadi 7 tolak 4 kamu akan dapat 3 sifar turun 3 turun, 8 turun. Jadi jawapan sini kamu kena tulis 8303. Okey, ini kena tulis, ini pun kena tulis. Kemudian tandakan raih. Di mana jawapannya? Jawapannya adalah ini. Okey, yang bawah ni. Kenapa ini 5 6 7 8. Jadi jawapannya 8, ha ni 7 je. Okey, yang kedua sama juga kamu buat 7 8 2 5 tolak 114. Tolak jangan lupa tak buat tolak, tak buat simbol tolak salah eh. Sebab kita tak tahu operasi apa. Kita gariskan, kamu tolakkan 5 tolak 4 dapat 1, 2 tolak 1 dapat 1, 8 tolak 1 dapat 7. 7 tolak simbol dah dapat 7. Jadi tulis di sini 7711. Okey, jawapannya adalah ini. Yang atas ni. 7,711. Okey, boleh ikut? Boleh. Baca lagi, cikgu. Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh saya nak teruskan? Ya, boleh. Boleh saya lagi? Okey, tak apa. Saya bagi masa dulu. Salin dulu. Ya, betul. Okey, betul tanda raih. Tahniah eh, yang betul. Okay, Umar dah Umar.
Okey, saya teruskan. Kita pergi kepada muka surat 25 ya, muka surat 25. Okey. Sama juga di sini, tolong tuliskan tarikh. Boleh tariskan 15 Februari 2021. Boleh sekarang? Okey, ini dia dah bacalah. Cuma tugas kamu ialah buatkan tarikh dia supaya kamu tahu nak tolak yang mana. Cikgu, saya dah pandai apa buat dia cara saya ni. Nampak kamu nanti bila masa nak buat benda ni, bila kamu nak masuk tahun 4, tahun 5 tak boleh buat. Tahun 1, 2, 3 saya memang akan suruh kamu buat garis-garis ni. Okay, walaupun dah pandai tak apa, kita sama-sama bagi kamu lagi mahir. Okay, kita tolakkan dia akan jadi 9 tolak 6 jadi 3, 8 tolak 2 jadi 6, 4 dan 3. Ini jawapannya. Okey, yang B sama juga, gariskan dulu guna pembaris kalau ada supaya kamu tak kena nombor tu. Okey. Saya tak boleh guna pembaris sebab pen saya ni dia tak ada pembaris, dia tu pen saja. Okey, jadi ni 3 3 tolak sifar 7 3 tolak 1 2 dan 5. Okey. Seterusnya gariskan. Semua orang kena garis ya. Kamu dah siap ke, tak siap ke, saya minta semua orang gariskan. Boleh? Boleh garis? Okey. Boleh. Kalau garis, guna pensel je gariskan. Okey, saya nak kamu garis. Okey, kamu kena garis sampai kamu masuk dalam tahun 4 nanti, kamu tak perlu garis dah. Okey, jadi saya teruskan. 9 tolak sifar dapat 9. 6 tolak 4 dapat 2, 4 tolak 1 dapat 3, 7. Okey. Kemudian gariskan yang seterusnya. Okey, garis 3 saja ya. Tak perlu garis banyak-banyak. Garis 3 saja. Okey, garis 2, 8, 1, 7. Kemudian okey, kita akan tolakkan sifar 2. Sifar 9. Okay. Yes. Siap? Siap. Okey, dah siap semua? Dah ya? Dah, cikgu. Okey, dah saya teruskan. Okey, sorry. Silap. Okey, saya teruskan. Okey, kepada soalan nombor 2. Kira, okey, kira dengan pantas. Ini pun sama. Bila dikata kira dengan pantas, kamu tak perlu nak kira macam ni. Siapa yang kira macam ni? Siapa yang kira macam ni, maksudnya dia tak faham soalan lah. Soalan dia bukan nak suruh kira macam tu. Soalan tu bukan nak kira macam tu. Dia nak kira pantas. Jadi kamu kena kira pantas. Macam mana cara dia? Okay. Kamu tengok sini. Ni tolak 500. Jadi ni rumah ratus. Rumah ratus. Jadi kamu hanya tolak rumah ratus saja. Kenapa? Sebab rumah puluh tak ada nombor, ada sifar. Rumah sah ada sifar. Jadi tolak saja rumah ratus. Jadi 8 tolak 5 berapa? 8 tolak 5 kamu akan dapat berapa? 3. Jadi kamu akan dapat 6,370. Ha, itu masuk kira dengan pantas. Siapa kira macam ni, walaupun jawapan dia betul, tapi dia tak mengikut kepada soalan. Maksudnya kurang tepat lah. Ha, kalau saya kira salah lah sebab soalan dia kira dengan pantas. Ini tak pantas. Okey, seterusnya kita tengok sini pula. Ada 3. 5,000 dan ada 2. Dan rumah 10 saja. Jadi kita kira rumah 1,000. 5 ni biar 5. Kemudian asal biasa lah. Sorry. Terbalik. Minta maafkan saya. Okay. Rumah 1,000 kita biarkan. Kita tulis saja rumah 100. Rumah 100 sini dan juga rumah asal. Tak berubah. Okay, sekarang ni 5 tolak 1 sampai 4. 5 tolak 1 sampai 4. Kemudian
7 tolak 4 kamu akan dapat 3. Itu jawapan. Siapa kira macam ni salah eh? Siapa kira atas ni salah? Boleh, dia kena kira pantas. Okey. Seterusnya yang terakhir, Kita lengkapkan petak kosong. Ini namanya adalah Anu. Okey, untuk tahun 1 sampai tahun 6 kita akan guna Anu itu dalam buku teks lah, dia akan buat petak. Tapi bila kamu masuk tingkatan 1, tingkatan 10 sampai tingkatan 6, Anu itu dia akan jadikan huruf sama ada Y, X, Z, B, U, R, macam ni lah. Soalan tu lah. Okay, bergantung pada soalan tu. Okay, bergantung pada tajuk lah. Kalau Y, X, Z ni panggil nama dia. Okay. Soalan yang dipanggil algebra. Dia banyak lah. Bergantung pada tajuk. Okay, jadi ni Anu. Jadi macam ni nak tolak Anu. Okay, kamu kena congak. 5 tolak berapa dapat 1? 5 tolak berapa dapat 1? Okey. Nah, ni kamu kena pahamlah. 5 tolak berapa dapat 1? 5 tolak 4 dapat 1. Okey, jawapan yang tepat. Okay. Dan seterusnya, dia ada bagi 3 nombor. 4 tolak berapa dapat 3? 4 tolak 1 dapat 3. 3 tolak berapa dapat 1? 3 tolak 2 tolak berapa dapat 1? 2 tolak 1. Okey. Seterusnya D 2 oh sorry, saya lupa nak buat garis. Tolong buat garis eh. Saya lupa tadi, maafkan saya. Saya lupa nak buat garis. Sepatutnya kena buat garis. Baru kamu tahu nak tolak mana. Okey. Jadi 2 tolak berapa dapat 2? 2 tolak sifar. 9 tolak 1, 7 tolak 1, 3 tolak 2. Okey, yang ni pula. Yang ni dia macam susah sikit. Kita tengok dulu macam mana. Dia macam susah sikit. Okey. Berapa Anu tolak 2 dapat 5? Anu tolak 2 dapat 5. Jadi berapa? Kamu pandai. 7. Cara dia macam mana? Kamu kena 5 tolak 2. 5 tolak 2 kamu akan dapat berapa? 3. Okey. Kemudian ini pula kalau sini kecil sini besar, kamu kena tambah. 2 tambah 7 kamu akan dapat maaf. Saya salah lagi. Maaflah, saya ni tak apa siap malam ni. Kena tambah ya. Maaf, kamu kena tambah. 5 tambah 2. 5 tambah 2. Kamu akan dapat 7. 2 tambah 7. Kamu akan dapat 9. 6 tambah sifar. Kamu akan dapat 6. 6 tambah 1. Kamu akan dapat 7. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, boleh. Alhamdulillah. Kalau boleh, alhamdulillah. Okay. Sekejap, saya nak save dulu untuk nak bagi kepada rakan-rakan kamu nanti. Eh, kamu tadi ke kan? Okay. Jadi, dah dapat itu? Okay. Untuk sipil nanti saya akan panggil. Jadi kamu tanda di rumah ya. Sipil yang panggil jawapan. Okey, jadi saja untuk kelas kita pada malam ini. Okay, saja kita nak semak jawapan. Bukan belajar sangat pun. Kita nak semak jawapan. Okay, dah cari juga. Okay, terima kasih kepada yang dapat hadir. Okay, nanti sipil saya akan bagikan jawapan sipil selepas kelas ni. Video pun tak dapat saya akan bagi lagi lah. Okay, jadi saja. Sebelum kita akhiri, baca surah tu dan tasbih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Walakal insana lafi usr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika min al-mustaqbil. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan boleh surah. Okey, bye.
Allah.